Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, Bapak Kepala Pemerintah Negeri Papeiro, yang kami hormati Bapak Kanit Binmas Polsek Saparua. Kesempatan yang diberikan kepada ini untuk menyampaikan yang kami hormati Bapak Kanit Binmas Polsek Saparua dan hari ini bersama Bapak Ensekuriti yang kita hormati dan disini. Yang dihormati juga Bapak Kabin Humas yang ada di sebelah kiri kita, yang kita cintai dan menghormati dari pihak dalam hari ini sendiri ini toko adat, dari pihak keagamaan dan semua unsur yang diundang dari pihak PKK, semua ada. Dan itu, maka semua rame-rame ada untuk mengikuti sebuah acara yang disebut dengan istilah launching Kampung Tangguh Nusantara, yang nanti sebentar akan dijelaskan oleh Bapak kita tadi sebagai informan atau pembawa materi, yaitu era COVID-19 membuat banyak orang mengalami gangguan dalam segala hal, kekurangan dalam segala hal, dari baik sisi sosial, ekonomi, kemudian keamanan pun juga terganggu, bahkan terjadi krisis informasi dan karena itu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kalau kita secara pribadi mungkin terima kasih Bapak Ibu tuh, apalagi Bapak Anies Pati Bawai, aduh kamu baik program Kampung Tangguh Nusantara. Kampung Tangguh Nusantara ini pilot projectnya pada Polda Jawa Timur dari masa pandemi COVID-19 ini, lalu bagaimana bisa komponen masyarakat ini terlibat dalam melihat hal-hal seperti ini, yang kalau dibawa dalam terminologi atau dalam kearifan lokal Maluku kita pakai istilah sagu, sehat, aman, kalau dokter Roy ketemu masuk itu, lalu unggul. Jadi tangguh dalam kesehatan jasmani, rohani, sosial, ekonomi, keamanan, kreativitas dan informasi. Jadi dalam masa pandemi ini sudah 1 tahun ya, di tahun 2000 kemarin, di bulan Maret, 1 tahun ya, kita sudah 1 tahun terus ya, kita sudah 1 tahun mengalami satu hal yang luar biasa, bahkan luar binasa. Tapi ingat, rumah kita sebagai mesbah dalam iman kita kan. Dulu ketemu mungkin ada dalam gereja, tapi dalam perjalanan waktu ketika COVID terjadi, ketemu iman pun diuji sampai bisa tinggalkan gereja. Jadi itu satu hal yang luar biasa. Jadi orang-orang Papeiro sehat semua. Sehat ya Bapak Ibu? Sehat? Sehat. Sehat. Bapak Raja sehat ya? Sehat. Berapa penduduk Papeiro Bapak? Jumlah penduduk Papeiro? 1.152. Di sini cuma selama ini Papeiro pencatatan yang positif ya. Dan pasti ke orang kesehatan menjelaskan hal keamanan, polisi harus, polisi pualat cari, baik dari segi kesehatan, keamanan, sosial, ekonomi, paling tidak polisi kemuka, jangan terjadi kekacauan di masyarakat. Jadi Kampung Tangguh Nusantara ini merupakan proyek nasional yang pertama dilaksanakan di Polda Jawa Timur.
dengan Sandi Semeru. Tapi lembaga kepolisian dalam hal ini Mabes Polri mengambil ini sebagai suatu proyek nasional dalam melihat situasi masyarakat di Indonesia yang dinamakan Kampung Tangguh Nusantara. Ini kita sebagai polisi ada hadir tengah-tengah masyarakat dalam melihat berbagai macam hal masyarakat yang mana tangguh dalam hal kesehatan jasmani rohani, tangguh dalam hal ekonomi sosial, tangguh dalam hal keamanan dan kreativitas dan informasi. Tapan kami sebagai aparat kepolisian yang ada pada sektor Saparua yang sampai hari ini kami ada di negeri Papua, Tonusa, Malatu. Kiranya semua komponen masyarakat, baik itu tokoh pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, semua komponen masyarakat bahu-membahu bergandengan tangan melakukan hal-hal yang baik demi menyelamatkan masyarakat sendiri dalam hal-hal ekonomi, sosial, keamanan, kreativitas informasi, jasmani, rohani, demi kehidupan berkelangsungan di masa pandemik di tahun 2000 kemarin sampai saat ini pun belum selesai. Dan kiranya masyarakat di Papua Nusa Melatu ini bisa hidup lebih bermartabat. Terima kasih.